Apakah pandangan ustaz pada orang-orang duk pakai serban dengan niat ikut sunnah dan memakai tanjuk kerana warisan budaya tetapi diperlekehkan oleh orang awal? Gapo dia nak tanya? Gini, ambo sendiri pakai serban, tai-tai naik seh robana pakai semuta. Nah, topi tak aje pakai, topi keledar aje pakai. Oh, topi keledar pun tak pakai, dok topi keledar naik motor pakalah. Pakai tanjuk ni gapo dia hukum dia? Pakai tanjuk ni budaya kita. Adakah orang Melayu menghina bangsa dia sendiri? Rasa hina pakaian dia sendiri. Tak ada, Nabi tak pernah suruh hina pakaian budaya. Nah, tak salah dia nak pakai, tak ada masalah apa dia lah. Nah, jangan bererti kalau orang Melayu sendiri atau wak suka orang pakai tanjuk, bererti dia mau orang apa? Koyak orang Arab, kau koyak orang Amerika. Duduk ulu puas ya. Nama, jadi orang pakai tanjuk ni pakai kita. Malu ke apa dia? Malu pakai kita. Arak tak malu pakai baya dia. Jubah hidup pakai gi rata-rata. India pakai dia. Apa kita orang Melayu ni malu nak pakai pakai kita? Lagu tu. Jadi orang perlekeh pada dia, perlekeh diri dia sendiri. Dia orang Melayu duk nganyi pakai orang Melayu. Tak tahulah. Ni panggil tak ada jati diri. Tak dosa. Kita nak pakai jubah pakai serban, tak ada masalah. Hatu pakai afdal sebab kita ikut bukan ikut arak dia, kerana ikut Nabi. Jadi nak pakai tanjuk ikut kita lah, tak ada masalah. Tapi tanjuk ni pun pakaian beradab dah. Nabi suruh tutup kepala. Maka orang Melayu ni adab dia, dia tak buka kepala dia. Dia tak juga kain sebar, koga pun dia semota, koga pun dia bukan serban semota. Ya beza sebutan serban dengan serban ni nampak kemah dia. Semota ni apa tak balik habis sepo. Sopo akal apa hunyo lah tu. Ha tu panggil semota. Nah. Kalau tanjuk pula, tanjuk ni maknanya tanah yang dipijuk. Kena ingat kata kita ni, kalau bumi mana dipijuk, langit itulah dijunjungnya. Bererti kita pergi masuk tempat lagu mana ikut cara adat setempat. Tu falsafah kepada tanjuk. Dia nak ajar kepada kampung kita. Orang-orang Melayu muda lah ni malah mikir orang tua nak beritahu kepada dia. Tanjuk ni kena tutup kepala. Makruh kita. Orang-orang jatuh pergi jalan dedah kepala. Tak suka ke apa? Orang pakai tanjuk yang pakai suka. Tutup kepala lah orang tua ajarnya. Imam Ghazali kata, orang jatuh kalau tak tutup kepala, keluar rumah 80 lakuh. Jauh dia juga 80 lakuh. Jadi pasik. Orang tua dulu dia letak atas kain kepala. Sebar kau apa dia. Oh, ikut sunuh juga lah. Tak suruh duk malu lah. Carilah selas orang kau apa dia.